jalan. Nyata umat Konghucu peduli terhadap lingkungan, khususnya global warming. Sudah makan? Yang belum makan angkat tangan. Oke, okay. Oh tidak terlalu banyak ya. Di sini banyak sekali makanan enak. Saya tidak akan traktir, cuma nanya aja. Nanti saya tunjukkan makanan-makanan yang enak di Solo. Ini yang hadir banyak sekali nih ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waite Tung Tien. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya kemarin ngitung-ngitung ini. Kira-kira dalam waktu pendek ini kali ke-9 saya ke Solo. Semua orang pengen ke Solo. Ada apa dengan Solo? Ah, gitu. Dan ternyata saya membuat catatan yang cukup banyak. Beberapa waktu lalu kita cukup sibuk menyambut kehadiran tamu-tamu yang banyak sekali. Pak Presiden hadir, Muktamar Muhammadiyah. Penutupan Pak Wapres. Pak Presidennya belum pulang, jadi kumpul di sini. Pak Kapolri hadir kemarin ya, Pak Iwan. Terus kemudian Ketua MPR, DPD, DPR, Menteri, ruamenya luar biasa. Iya. Terus kemudian muktamar selesai, HIPMI, wah pejabatnya hadir. Ada pertunjukan menarik di Munas HIPMI. Namanya juga pemuda, dinamis. Itu bukan cerita kekerasan, tapi dinamis gitu. Jadi Munas Mataken pasti tidak begitu. Yang saya hormati, ini banyak sekali tokoh agama yang hadir dari seluruh agama. Boleh nggak yang mewakili masing-masing agama berdiri? Yang mewakili masing-masing agama FKUB boleh berdiri dari FKUB. Nah. Ini silakan duduk lagi. Terima kasih. Ini loh, saya senangnya di Jawa Tengah itu begitu. Sehingga Pak Budi, kalau di sini guyub, rukun, itu kalau diomongkan tiap hari bosan. Kalau bisa jangan diomongin lagi. Kalau kita sudah tidak ngomong soal itu, berarti sudah guyub beneran dan rukun beneran dalam keseharian gitu. Itu yang mewakili Pak Pandam, Pak Idam, terima kasih sudah hadir, dan mewakili Pak Wali, seluruh tokoh Konghucu yang hari ini hadir. Saya senang sekali bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang lapar-lapar tadi mau saya absen dulu. Saya punya daftar makan enak, tak catet di sini. Siapa yang sudah makan soto gading? Angkat tangan. Berapa mangkok? Satu mangkok. Wah, terlalu hemat ini. Ada yang sudah 2 hari di sini? Oh, ada. Yang sudah 3 hari? Yang seumur hidup di sini? Orang Solo maksudnya. Ada yang sudah nyoba sate kere? Sate kere?
Belum. Coba dulu. Saya pengen tahu yang dari Jawa Timur. Ada lu. Oh, banyak. Dari Medan? Wah, banyak sekali. 171. Luar biasa. Medan banyak sekali. Ya, Jawa Barat ada? Wow. Medan 171, Jawa Barat 172. Lebih banyak lagi ternyata. Kalimantan ada enggak Kalimantan? Oh, wah, Kalimantan bareng-bareng. Maluku, Maluku? Oh, enggak ada. Sulawesi, Sulawesi keseluruhan? Oh, ada. Oh, Sulawesi luar biasa. 3. Papua ada enggak Papua? Papua belum ada ya. Papua belum ada. Dan pokoknya semua yang sudah ada di sini. Bapak Ibu, saya tadi senang sekali mendengarkan cerita Pak Budi bagaimana kita mesti berkontribusi. Betapa senangnya ketika kemudian kita melihat di antara hingar-bingar situasi medsos, televisi yang tiap hari dijejeli politik, lama-lama bosan. Adanya orang baper dan marah. Mbok ya sekarang dibalik. Sekali-kali mengapresiasi dan cerita yang positif. Jadi tidak cerita elek terus gitu. Kalau itu terjadi sebenarnya, kita akan meninggalkan jejak-jejak digital kebaikan. Bukan jejak digital kemarahan. Apalagi adu domba dan hoax. Maka kalaulah tadi disampaikan dalam doanya, saudara kita di Cianjur lagi menderita. Saya senang melihat di media massa, bukan senang melihat bencananya. Tapi saya senang melihat greget banyak orang datang ke sana membantu. Wow. Ini luar biasa. Saya kemarin bicara dengan teman-teman. Teman-teman, Cianjur lagi terjadi bencana. Apa yang bisa kita lakukan? Pak Gubernur, saya inisiasi. Good. Kerja sama kan 2 hari persiapan. Beli kasur. Beli selimut. Beli sarung. Beli pembalut wanita. Beli susu. Popok. Makanan udah banyak. Tapi coba kasih makan yang tidak instan. Omongan saya cuma seperti itu, Bapak Ibu. Keluarnya luar biasa. Perusahaan datang, swah, bawa kasur, ya, bawa obat-obatan. Rombongan kedua, pramuka. Duitnya enggak banyak ini. Pak, saya siapa? Saya bawa dokter. PMI datang. Waduh. Basnas datang. Rekutuk. Beberapa rumah sakit datang. BUMN, BUMD, perusahaan swasta datang. Loh. Senangnya kita tadi bicara dalam keberagaman kita, dalam sektor kita masing-masing berkontribusi. Dasarnya apa? Memangnya mereka yang dibantu kok lucu? Enggak. Islam? Enggak. Kristen? Tidak. Jawa, Sumatera, Ambon? Tidak. Tidak. Yang kita bantu adalah manusia yang sedang susah. Manusia yang sedang susah. Pancasilanya itu kira-kira kemanusiaan yang adil dan beradab. Punya rasa kemanusiaan, kita adil, punya rezeki yang kita bagikan, dan beradab. Diantar baik-baik, ditolong baik-baik. Yang tidak baik-baik, ditertibkan Pak Iwan dan teman-temannya. Wah, kemarin saya lihat videonya. Wah, mau kasih bantuan, turunkan sini. Kalau enggak boleh lewat itu. Ditertibkan. Enggak boleh. Enggak boleh yang seperti itu. Nah, inilah kemudian saya juga yakin, Pak Budi, bahwa kita mampu kok sebagai bangsa. Dan saya sepakat sama Pak Budi tadi. 2045, cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka yang mau maju itu enggak akan berhasil. Kalau kita enggak bersatu. Kalau kita masih mempersoalkan perbedaan. Padahal perbedaan itu indah. Saya enggak membayangkan kalau seluruh ruangan ini rambutnya ubanan kayak saya semua. Nah, mesti orang asik gitu. Benar enggak? Kalau satu ruangan ini bajunya sama semua. Mesti enggak asik.
Kalau seruangan ini buta semua, enggak asik. Jangan tersinggung loh Pak. Orang itu kalau ubanan sama budak, berarti mikirnya serius Pak. Sudah enggak ubanan, enggak budak, ireng, sudah tua. Wah ini jangan-jangan bukan enggak serius, disemir gitu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Munas ini tentu saja punya cita-cita, punya misi. Apa kemudian yang mau dicapai? Tantangan eksternal, perubahan global dan sebagainya, pasti semua pengen ngacung, bagaimana ya saya bisa berkontribusi dari komunitas saya, dari keluarga Konghucu. Karena itu pasti tidak hanya cerita soal bagaimana beribadah, tapi bagaimana berhubungan dengan antar sesamanya. Kalau kita sudah duduk, kita makan soto, kita makan sate kere bersebelahan, saya kok tidak yakin setiap orang makan itu langsung ditanya, Pak, Bu, agamanya apa? Gak ada. Yang ada pasti tanya, Pak, Bu, sehat? Bagaimana kabarnya? Bapak, Ibu, ingat gak dulu waktu itu ketemu saya? Pasti ceritanya itu. Senang, nguwongke, memanusiakan, dan menunjukkan adanya saling kebutuhan. Apa? Komunikasi. Komunikasi. Dulu ketika kemudian kita bicara soal teknologi, namanya alat ini, koya-ya-oh, paling canggih, paling hebat, bahkan semua bisa kita kerjakan dari rumah dulu. Dan orang punya pikiran, kapan zaman itu akan terjadi? Tiba-tiba ada sesuatu tidak kelihatan, racetro, jelei, bikin geger, namanya COVID. Apa yang terjadi? Benar, kita dari rumah, kita belajar semuanya dengan teknologi, jualan di pinggir jalan, doya-oya Satpol PP, ngoten nggih Pak nggih? Ya enggak? Akhirnya semua pakai teknologi. Wah asik, belajarnya di rumah, asik, kerjanya di rumah, semua asik. Rasa no. Lama-lama mereka bekerja di rumah, betah gak? Betah gak Bapak Ibu kerja di rumah? Bapak Ibu punya kebutuhan bersosialisasi, kecuali agak jorok, gak mau gosok gigi, jarang mandi, ya toh, semuanya dari tempat tidur. Makannya online, belanjanya online. Sayang, mandi dan gosok gigi tidak bisa online. Ini contoh sih. Jadi kebutuhan manusia untuk bisa berhubungan, berkomunikasi, itulah yang membedakan secanggih-canggih alat ini. Artificial intelligence, sadis, sangar, semuanya serba pinter. Tapi sayang, alat ini gak punya rasa, Bapak Ibu. Beda sama kita. Kita punya rasa. Maka saya doyak-oyak, Pak Ganjar datang gak dimatakin? Enggak. Awalnya enggak lupa saya Pak, malamnya lali. Tapi beberapa orang mengingatkan WA, teknologinya WA. Terus saya bilang, loh acaranya hari ini toh gitu. Tapi karena beliau-beliau itu dulu ketemu saya sampai ngoyak-ngoyak saya, Tengkudi Pak, Wonosobo loh. Pak Gub, kami mau ketemu gimana? Kita tes juga itu. Oke bro, kita ketemu tapi di Wonosobo. Siap, siap. Siap. Saya menghormati. Itu berarti penuh semangat luar biasa, menginginkan saya hadir. Maka dengan perasaan, rasa. Bukan dengan akal saya saja, rasa. Ah, enggak enak kalau saya enggak hadir. Enggak enak, malu, itu kemudian menjadi daya ikat kerukunan kita. Dan kita bisa bertemu Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu, maka banyak gejolak yang hari terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, perlu kita respon. Saya percaya, pasti Bapak Ibu juga sudah punya gagasan, impian, rencana aksi, dan bagaimana menggalang kekuatan untuk kemudian kita bisa saling membantu, saling menolong.
situasi yang sesulit apapun akan terasa begitu enteng ketika kita membanting tulang bersama, memikul bersama, berpikir bersama, bersinergi. Yang Bung Karno bilang saat itu, gotong royong. Yang itu menjadi perasan dari nilai Pancasila. Sajane itu. Maka dengan itu, semua akan menjadi terasa enteng, semua menjadi terasa indah, dan kemudian kita sadar akan peran kita masing-masing tanpa harus saling mendominasi di antara kita. Oh, indahnya. Mudah-mudahan Munas ini pun juga akan melahirkan keindahan-keindahan, dan itu harus kita tunjukkan. Jadi Bapak Ibu, kalau dari komunitas, dari Matakin, dari keluarga Konghucu atau dari agama yang lain menampilkan cerita baik di media sosial, jangan takut dikatakan pencitraan, karena itu adalah kampanye kebaikan. Sebelum semua orang ngawur nanti mendominasi di sana, sehingga kengawuran nanti akan dicap sebagai sebuah kebenaran. Jangan biarkan itu, karena masih ada dan banyak orang baik untuk meluruskan. Bapak Ibu, izinkan saya mewakili Bapak Ibu semua untuk membuka Munas Matakin ini. Mudah-mudahan hasilnya baik, bermanfaat, dan sangat produktif. Sanjay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara Musyawarah Nasional ke-19 Matakin resmi dibuka. Terima kasih ya. Jadi, monggo-monggo ya. Ayo mari ya. Terima kasih. Ya, sukses ya semua ya. Ayo. Ya. Ya. Ya, saya menyampaikan terima kasih karena dalam sambutannya Matakin juga ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara, khususnya menghadapi situasi yang hari-hari ini tidak mudah. Jadi semangat dari Matakin sendiri untuk berkontribusi menurut saya perlu disambut dengan baik. Dan tentu saja banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Keagamaan di keluarga Konghucu sudah pasti. Tapi yang sosial ternyata banyak sekali. Ada kegiatan sekolahan, ya, ada kegiatan kesehatan, ada kegiatan tadi kebencanaan juga. Mereka ikut berpartisipasi menurut saya bagus. Dan kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan Munasnya hari ini bisa lancar. Mudah-mudahan juga bisa merespon persoalan-persoalan kekinian. Dan di antara kekuatan komunitas dari Matakin akan bisa berkontribusi nyata bangsa, negara, dan kemanusiaan. Amin.